Mega. Mega ini. Ini Mega. Nah. Oke, okay, anytime. Oke, okay, anytime. Alright guys, so kembali setelah kita bersama kali kita. Apa kau buka ini babi? Okay guys, so kembali balik kita kepada Q&A. Alright. So sekarang ni macam mana yang kita dah rancang dan kita dah plan, plan. Video sebelum ini. Right? Sebelum ini Aziz tanya saya soalan, betul? Saya tanya. So daripada viewers punya soalan lah. So pada ini hari saya ingin menanya dia balik lah. Saya tanya dia balik. Apa yang viewers ni bagi dekat saya lah. So kau dah ready belum, brother? Dah. Hah? Dah. Wey, bersemangat betul lah kau. Bersemangat. Alright. So kau dah ready. Ready. Rancang tu. Okay, untuk soalan yang pertama, jap aku baca. Ambil dari bawah lah. Terbalik kot, hidup kau. Hidup kau terbalik. Lambat lah, tengok lah. Okay. Ambil dari bawah lah ni. Ambil dari bawah. Alright, soalan yang pertama lah. Aku nak tanya kan. Soalan ni tolong lah. Tolong. Zarin Sofia. Zarin. Daripada Zarin Sofia, right? So, dia tanya kau, tips kekal really lama macam Aziz. Oh. Macam mana tu? Tips dia. Tips dia, percaya pada yang satu. Alright. Kita percaya bahawa dia adalah satu-satunya untuk kita menjalinkan hubungan sampai ke jannah. Ada orang tanya. Cidai. Aziz, aku nak tanya Izzal tu sabarlah aja. Okey, soalan yang kedua ni. Soalan kedua. Dari siapa? Arif Haikal. Alright, dia cakap, "Tolong jawab. Aziz memang jenis yang baharan ke?" Baharan dia kata. Baharan. Dia kadang-kadang. Dia bila bab kerja dia kena kerja. Bila dia bab main, dia kena main lah. Kalau dia bab syok orang. Dia macam tu lah. Baik. Baik. Kau punya jawapan baik tu. Okay. Ada orang ni dia tanya, Afini Norbani. Dia tanya, "Awak Zik sembunyi relay awal-awal dulu, takut jatuh market ke?" Salam panas. Sebenarnya sebabkan saya punya pasangan ni, dia tak suka untuk expose siapa dia. So saya cakap, expose lah. Apa yang tak expose? Dia kena expose. Sekali-sekala kena expose lah. So sebab tu lah. Dah menjawab ke tu? Dah. Okay. Ni soalan yang aku rasa kau kena explain betul lah. Daripada underscore Amirul Ikram. Amirul Ikram. Dia tanya kau, kenapa pilih jadi content creator? Sebab saya suka create satu benda yang... Kenapa aku pilih content creator? Kenapa kau pilih untuk jadi content creator? Sebabkan saya rasa benda tu senang dan boleh buat duit. Tapi tak ada senang. Rupanya bila dah jadi content creator, dia lah yang paling susah sekali. Dia macam tu. Kita pilih silap jalan lah. Jalan ni kau minat lah. Yang aku minat lah. Right. Dia penyanyi tapi tak jadi. Sedih dia tu. Tapi tak apa lah. Kau baik tu. Right. So, next question lah daripada Azrul Amin. Underscore 19. Aku syak dia ni ada Y suku ni. Dah ada Y suku. Kan? Nama 19 pula. Tak ada lagi. Right. Daripada Azrul Amin. Underscore 19. Dia tanya soalan kau tadi. Kau cakap apa? Ingat nak jadi penyanyi tu? Dia tanya kau ni. Nak tanya Aziz, tak nak buat single ke?
suara padu. Kalau ada single yang mantap mesti jauh begini. Dia sebenarnya sebabkan aku dah relay kan. Aku dah dalam relay. So dia macam silap. Dia bukan tanya kau single about relay tu. Single lagu pertama dah ada lah. Cuma itu post dari aku sendiri lah. Sebab dulu label tak pernah nak approach aku. Dia dah hot boleh ada lah sikit-sikit. Dia makan cili terasa pedas. Alright, saya tak apa. Kita tak apa benda tu. Tapi right? Nanti asun lah kekal begitu insyaAllah. Kekal begitu. Stay tune lah lagu Aziz kekal begitu. Kekal begitu. Yes. Alright, soalan daripada sekejap, aku dah nampak tadi. Soalan ni best doh. Tapi kenapa kau tak tengok satu-satu je? Dah, okay, right. Dah. Aku dah dengar mana ni? Soalan daripada Ikhwanis. Ada tak perancangan untuk mengeluarkan next merchandise macam hoodie or something like that? Mestilah. Itu adalah side income kita orang untuk mencekak tu. Kita memang plan kita orang nak buat business, bukan kita orang nak fokus on YouTube saja. Kita orang keluarkan, kita buat satu tubuh dan satu company untuk kita keluarkan merchandise, benda-benda macam itulah. Faham. So, soon insya-Allah kau nak keluar apa? Kereta. Silap. Kereta is okay. Tak payah. Kereta modalnya keras. Sekali kau beli tu aku kat tepi jalan. Nantilah kita buat gaming chair ke. Baik. Buat songkok. Buat boxer. Baik. Perancangan. Alright. So dia ada soalan daripada Aiman Bek. Mano. Alright. Bagi 5 makanan favorite. 5 makanan favorite eh. Chaketiao. Okay, cakutian yang pertama lah. Lamb chop. Lepas tu kau jangan maki orang tu. Tak elok lah. Sebut lamb chop lah. Kat apa yang lamb chop? Lamb chop tu yang kau maki macam sini. Tu lancau. 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 Lepas tu gepuk. Gepuk. Baik. Maggi kari. Lepas tu Tak makan maggi goreng ah. Maggi goreng. Dah menjawab. Alright. Okey, ini soalan ni yang mesti macam kau kena lebih serius sikit, lebih panjang sikit explanation dia, right? Right. Apa pengalaman daripada Amira.Syafiqah_, right? Oh, Amira Syafiqah. Yes. Okey. Apa pengalaman yang Aziz tak boleh lupakan dalam hidup dia? Pengalaman yang saya tak boleh lupa adalah bila dibahan oleh kawan-kawan saya sendiri. Right. So disebabkan punca itulah saya sabar doh. Soalan ni panas sangat. Tapi kau terpaksa bagi tahu lah. Tapi dia macam itulah. Dia memang buat saya dulu, dia ingat saya ni nak kerja popularity, tapi betul lah. Selit. Tapi tak adalah. Saya nak biar orang kenal saya lah, siapa saya, dan saya nak tunjuk bakat saya yang ada. Tapi dia bahan-bahan. So kenapa saya jadi content creator? Ni aku menjawab soalan balik. Okay. Kenapa aku jadi content creator? Aku nak menunjuk dekat dorang bahawa yang aku boleh, bukan aku main-main benda ni. Meremang. Tak, kalau boleh pandang depan. Ini susah. Baik. Kau memang jawab soalan yang dengan saya tadi, alright? So ada satu soalan lagi ni, daripada K Kinobi, right? So selain content creator, Aziz kerja apa or fully content creator? For now, yes. Kau ni kerja lain ke? Kalau tidak, saya dulu, saya cleaner. Bukan cleaner, kau kerja lain. Kau kan kerja menara. Saya kerja menara KL. Lepas tu saya bawa lift. Lepas tu saya kerja mesin. Lepas tu saya sekarang full time, insyaAllah. Kau jangan begitu orang main mesin. Ya, memang lah. Masuk 10. Tak ada kerja kedai phone. Mesin. Alright, so diorang dah dapat jawapan. Okay lah ni lah. Ada satu lagi ni daripada Ahnaf_Sam. Right? Ahnaf. Bukan Manap. Ahnaf. Okay, Ahnaf_Sam. Right? Dia ada dua soalan. Sam. Boleh. Satu kotak, dia dua soalan.
Okay, sejak bila serius buat YouTube? Sejak bila? 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Kita dah menjawab. Alright. Ni soalan ni ah. Soalan ni aku tempat sedia mah, alright. Okay. Diorang tanya je kau. Andai Izal merajuk tak nak buat konten, ada keberanian lagi ke tak nak buat solo punya? Eh, mesti kena ada keberanian, bukan tertinggal katina, tak kasi tak. Mesti kena ada lah. Walaupun dia agak, mungkin dia agak bosan lah. Bila kita buat sesuatu benda ni, kita kena ada team. Kalau tak ada team ni, dia agak bosan. Betul. So, dia akan teruskan. Tapi walau macam mana pun, dia tak tahulah. InsyaAllah lah, dia tak akan berpisah. Okay. Mantap lah. Weh. Style. Apa tu? Okay, dah aku dah menjawab soalan. Jawab. Ya. Right, okay. Banyak kali ni ya? Tak, ada dua last. Dua ni last. Yang second last. Okay. Ni second last. Right. Sekejap, berapa minit? 10. 10, okay. Okay, ni second last lah punya soalan. Daripada FRD, Farid eh? Farid. Farid.Hakimi lah. Kita ambil Farid.Hakimi. Okay. Aziz pernah tak korek jubul lepas tu bau? Gua nak jujur punya jawapan. Kau apa lah ambil soalan ni? Mana lah aku tahu kau jawab je lah. Ha, mana tahu kau tak benar, mana kau tahu. Eh, benar. Benar. Dia tahu kalau terselit ke peta. Ha, so kita boleh pergi tandas basuh kejap. Tapi tu bau apa tu? Bau tahi. Bau tahi. Campur mi goreng tadi makan. Eh, sedap tu kadang. Jumbo? Ha. Lepas tu kau pernah bau koli? Koli? Ha? Koli yang belakang tu? Koli yang kau calik, kau bau, kau selit dengan longkang sikit, macam bau. Oh, sedap duk. Mat. Tak boleh belah duk tu, Mat. Mual lah bodoh. Sorry lah, aku tanya pasal soalan jumbo. Jangan kau pergi explain sebab ke dalam. Kenapa? Okay, ada lagi. Macam mana? Okay. Soalan daripada underscore Debbie. Dia tanya aku kan, tapi dia tanya kau balik. Okay, dia tanya kau balik. Macam mana start kenal Izal, nak tahu? Kenal Izal, bermulanya saya pergi tuition. Lepas saya pergi tuition, member saya kenalkan dia. Eh, suara ni sedap. Lepas saya mula tak percaya lah. Lepas tu saya dengar suara dia. Lah, suara dia macam ni. Apa korok sangat ni? Ni korok, orang tak faham korok. Eh, tak ada lah. Saya meremang lah awal-awal. Tapi lama-lama ni. Awal-awal saya meremang lah awal-awal. Okay, ini last question. Last question ni agak macam sedih. Eh, tak payah kau sedih. Tak, serius ni. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi orang duk tanya soalan ni daripada tadi ya. Daripada tadi ya? Daripada tadi ya. Dari ni soalan daripada Haikal.Aswan. Dude. Kau jangan potong aku punya sedih. Tapi Okay, apa? Kau serius lah? Serius. Haikal_Aswan, dia tanya kau. Siapa Duk Aziz yang sebenarnya? soalan last macam tu. Sama. So, saya adalah Aziz Cukur lah. Dia tak menjawab. Saya orang nak tahu ke kau ni kat luar macam mana Saya seorang Aziz Cukur. Saya seorang yang pemalu. Saya tak boleh dengan perempuan. Kau tak boleh. Maksud ni macam ni, kau tak boleh. Saya pemalu. Aku pemalu. Overall lah. Overall. Right? So siapa yang mengenali saya, jumpa depan-depan, insyaAllah saya akan tegur. Tapi saya orang akan ingat saya sombong lah. Okay. Orang sombong, lepas tu sombong. Kau ni betul lah buat gaya lah kau. Dah lepas tu dia macam orang cakap tu 2-3 lah. 2-3 macam lari. So macam kalau nak jumpa tangga kembang kau, kau okey lah? Eh, saya okey. Aku okey lah. Itu, tapi macam bila orang jumpa kau, so bila kau tegur macam kau aku akan balik. Tegur macam biasa lah. Tegur macam biasa. Buat gaya kenal. Buat gaya kenal. So macam dia yang penting dia bukan macam Izanua lah. Dia yang tak layan. Tak, itu kau tak payah sebut. Aku punya dah habis dah. Aku dah punya dah habis. So bila orang jumpa dengan kau tu,
Tapi siapa yang tak kenal kau amat kan kau sombong lah macam tu. Ya. Memang kau memang satu asal. Tapi selalunya kalau orang tegur, "Eh Aziz, kau akan layan lah." Tapi sebenarnya kau tak sombong pun. Tak sombong. Aku memang pemalu, pemalu sikit. Alright. So dah habis dia soalan. Thank you, tak ada hal jawab man. Right, so terima kasih sebab join pada malam ini punya content. Tak ada hal, nanti payment lah. Boleh, select tepi. Jadi terima kasih banyak Jodi Aziz Isko sebab sudi datang pada malam ini. Yes. Dah, aku dah tak ada apa-apa cakap dah. Okay, korang sambung lah. Okay, itu sahajalah konten kita. Apa benda yang korang nak lepas ni, korang boleh bagi tahu lah apa benda yang korang nak. Yes. Kalau korang tak nak bagi tahu, macam mana kita nak buat konten? Betul. Korang ni nak kena support kot korang ni. Marah. Aku rasa macam aku lepas ni aku nak tanya soalan. Soalan apa? Aku nak tanya soalan dekat seorang ni. Seorang ni, apa tu? Kalau korang kenal lah. Yang dia dah viral lah sekarang. Dia viral sekarang. Lagi satu dia punca kita naik balik lah. Betul. Dia adalah salah satu seorang yang Kalau kita dah sendu lah. Dah sendu tapi sikit sebanyak. Dia menolong. Ke arah banyak lah dia menolong lah dia juga. Dia menolong lah juga. Right, so kita ada soalan untuk Shira. Right, Shira. So aku nak drop soalan. Okay. Yes. So korang boleh drop komen kat bawah sambil korang selit apa benda yang soalan yang korang nak bagi kat dia. Korang selit juga konten apa lepas ni lagi nak buat. Betul. Okay, korang selit konten untuk Syirah yang dia Fatimah Gaud tu. Nama dia sebenarnya bukan Syirah, Syahir. Syahir Osman. Syahir Osman. Okay, so kalau korang ada soalan, so kita akan terjah Shira lepas ni. Kita akan tanya soalan-soalan. Okay, so kita jumpa lagi di next content yang akan datang. Assalamualaikum, cakap Lakatina. Parakatila, ciao Selin. Lakatina. Cakap Lakatina. Kuritinis tu!